Mincak kue prepanjang wafat Isa Masih, patali marga di leluwak wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Kawilang Gegek. Samalah panggegekna kendaraan wisatawan, geus karandapan di jalur Setiabudi Bandung anu panjangna tepi ka 5 km. Petugas polisi oge mindahkeun patali marga ka leluwak Dago, turta komas pikeun ngungkulan macet. Nya kawas kitu kayan patali marga nu pagegeg di lalawak wisata Lembang Kabupaten Bandung Barat. Tina panitenan ti luhur poe Sabtu berang, tembong antrian kendaraan anu ngajug-jug ti Bandung Kalembang beuki ngajaul. Kitu deui nu ti Subang Kalembang kendaraan wisatawan tembong ngantai. Pagegegna kendaraan wisatawan geus karandapan saprak poe Sabtu isuk-isuk, samalah ngantai tepi ka jalan Setiabudi. Bikin ngukulan macet lian tingokulakan sistem one way, pihak polisi di Satuan Lalu Lintas Polsek Lembang mindahkan jalur patali marga Kalalawak Dago, turta Kolonel Masturi ngajuk juga tempat wisata Lembang. Arus lalu lintas di kawasan wisata Lembang untuk siang ini sudah mulai terjadinya peningkatan volume kendaraan. Terpantau mulai dari wisata Pemos, dari arah Setiabudi batas kota Bandung Barat dan kota Bandung, itu sudah terjadi antrian mulai pukul 9 tadi pagi. Sehingga kemeriahan ataupun kepadatan di kawasan Setiabudi, kami arahkan petugas sudah mulai prioritas terpadat dilakukannya penarikan ke arah Lembang dan arus pun masih tetap berjalan namun sedikit lambat. Dina prepanjang kiwari karerean mobil pribadi katut bus pariwisata anu ngadareg deg Kalembang teh ti Jabodetabek. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.